Masih soal kebakaran stasiun pengisian bahan bakar umum di Sukabumi, Jawa Barat terbakar Jumat dini hari. Kebakaran terjadi setelah sebuah mobil mengisi bahan bakar tanpa mematikan mesin. Sementara di Mamuju, Sulawesi Barat, kebakaran terjadi di gedung Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kebakaran menghanguskan pompa bensin Sekarwangi di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Kecamatan Cibadak, Jumat dini hari. Kebakaran dipicu oleh mobil pickup yang tidak mematikan mesin mobil saat mengisi bahan bakar. Sementara sopir dan penumpang sibuk memainkan telepon seluler. Api kemudian muncul dari bagian tangki bahan bakar hingga terjadi dua kali ledakan. Ya, ketika dia sedang mengisi bensin, kayaknya kendaraan ini masih hidup. Sehingga kendaraan ini yang tidak layak pakai, dia kayaknya konslet. Ya, di mesinnya itu. Sehingga menyambar kepada pom bensin yang sedang isi BBM-nya itu. Sementara supirnya ini ya ada luka bakar sedikit-sedikit tadi. Akibat kejadian ini, sopir pickup mengalami luka bakar di wajah dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi.